Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milunija, semester 6 PIAUD IAI Al-Hazmi. Mau mempraktekkan APE yang saya buat, yaitu namanya kotak perintah. Nama APE-nya yaitu kotak perintah. Nah, sebelum saya praktekkan, saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara membuat APE tersebut. Yaitu kita pertama membutuhkan bahan-bahannya kardus seperti ini. Kardus apapun bisa. Ini untuk dasarannya ya. Depan belakang ini aku tempel kardus biar dalamnya ada ruang gini. Ya. Setelah itu ada kertas lipat, spidol. Kertas putih itu kertas bebas sih, bisa kertas putih biasa atau HVS. Terus ada papan tulis dan ada ini, spidol. Ini wajib ada. Terus aku juga bikin bola-bola kecil kayak gini. Nah, ini banyak banget warna. Cuma aku bikinnya cuma 4 sih yang sesuai dengan yang ada di kotak perintah. Itu ada kuning, hijau, sama merah, ada lagi biru. Cuma 4 sesuai dengan kotak perintah tersebut. Setelah bola-bola tadi, aku juga bikin kartu-kartu seperti ini. Karena ini namanya APE-nya kotak perintah, jadi aku bikin kalimat yang ada perintahnya ya. Seperti bacalah. Setelah itu bunyikan apapun. Terus ada bacalah dan tulislah. Nah, ini nanti gunanya untuk menulis. Misalkan anak tadi mendapatkan kalimat yang disuruh menulis seperti ini, tulislah, berarti anak tersebut harus menulis sesuai yang ada di kotak ini ya, teman-teman. Aku juga di sini bikin kartu kalimatnya coba lagi. Kenapa coba lagi? Karena nanti biar seru aja sih. Jadi kalau anak tersebut mendapatkan kalimat coba lagi, berarti anak tersebut harus mengambil ulang bola yang ada di toples dan membuka kotak sesuai warna bola yang ada di toples. Kita praktekkan ya, teman-teman. Nah, di sini ada toples. Aku isi dengan sampah-sampah steril. Ini kita harus bikin sampahnya itu yang bersih ya, nggak boleh kotor, kan ini buat anak-anak. Harus steril. Nah, ini bola-bola kecil ini sengaja aku bikin banyak. Soalnya ini bakalan susah cari di sini karena kecil-kecil dia. Kita masukkan, kita campur. Nah, nanti caranya anak tersebut kita suruh ambil bola yang ada di toples ini sambil merem. Ini cari, ambil satu bola, dapatnya bola apa ya? Aduh, ini emang susah sih. Dan ternyata dapatnya bola warna biru, teman-teman. Berarti anak tersebut harus membuka kotak perintah yang warna biru. Oke. Nomor biru kita buka. Ternyata isinya disuruh membunyikan doa masuk masjid. Doa masuk masjid. Gimana bunyinya doa masuk masjid? Berarti anak tersebut harus membunyikan doa masuk masjid sesuai dengan perintah yang ada di kotak tersebut ya, teman-teman. Setelah itu anak itu harus membunyikan doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Oke, teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.